Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilwahidin afiyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairul bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawin nufusi sakiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu udkhuluha fi silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ara'aytal ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Wa qala ta'ala, wa ammal yatima falatakahar wa ammas sa'ila falatanhar wa amma binikmati rabbika fahaddits. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul jaa al-haq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahman wa alhiqna bis-salihin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sadaqallahu al-'azim. Puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah dalam saat yang mulia rayanya memberikan kembali kesempatan memanjangkan usia kita oleh Allah, baik yang iman ataupun yang agam, para pemuda dan para gadis-gadis remaja, kakak-kakak semuanya, untuk bisa menyambut kembali anugerah Allah yang paling besar yang diberikan kepada makhluk-makhluknya yang ada di dunia. Allah Ta'ala memberikan kesempatan yang benar-benar mulia kepada kita orang Islam yang beriman kepada Allah, yang selalu saja ingin berusaha mencintai Rasulullah dengan sepenuh hati dan segenap jiwa. Ada piketih ketanyo hana merempak dengan Rasulullah
Tetapi kita terus saja berusaha tadidik jiwa, tadidik pribadi kita dan ahli keluarga, dan kita terus-terus saja berusaha untuk bisa mengenal Rasulullah secara zahir, secara batin. Artinya kita ingin mempelajari siapa sebenarnya Muhammad yang dengan kehadirannya dan dengan penciptaannya, sehingga Allah menciptakan semuanya termasuk kita karena dirinya. Nabi Muhammad adalah Rasul Tuhan yang tiba malamnya legitanya tak sambut kelahiran, karena mengingat waktu dan kesempatan yang kali legitanya rencanakan, walaupun golong truk bak waktu yang kali ditentukan, tetapi tak mengapa karena Rasulullah ada dan selalu ada. Kapan saja dianjurkan, diperintahkan kepada para hamba-hamba Allah, khususnya orang yang Islam lagi beriman, untuk selalu setiap saat mengenang tentang kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk acara kita nyobak malamnya, bagaimana acaranya, bagaimana kegiatannya, bagaimana tapi kumpul laginya. Karena kita yakin salah satu daripada cara untuk dekat dengan Rasulullah, untuk mendapatkan riba dan restunya Rasulullah, restunya dari Allah, adalah memuliakan yang dimuliakan oleh Allah, juga dimuliakan oleh Rasulullah. Itulah memberi rasa nyaman, berbagi kasih sayang kepada orang-orang yang sayang ya Allah, yang sayang ya Rasulullah. Itulah para yatim, para piatu, fakir miskin yang dalam lingkungan kehidupan getanya selamanya, dan getanya tak berdoa bahwa Allah semoga dengan buat yang kanyo kubutnyo, karenanya bahagian daripada sunnah, daripada sunnah Rasulullah. Semoga Allah terus memberikan kesempatan, kemuliaan, kemudahan bagi kitanyo yang di sini untuk terus bisa memuliakan para yatim, memuliakan yatim, memuliakan fakir miskin, memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, memberi kasih sayang kepada orang-orang yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Berarti itu kita buktikan kita mencintai Rasulullah, walaupun lebih kita nyonggolong kandung cinta sepenuh hati. Kalau seandainya kita bisa melihat di atas wajah-wajah yang lugu daripada para yatim, dengan nikmat rahmat Allah yang kami kelahi kepada getanyo manusia, bukti Allah sayang kepada getanyo dan terus memberi nikmat setiap saat. Allah menghadirkan para yatim, Allah menghadirkan para fakir miskin, Allah menghadirkan pemandangan-pemandangan yang dengan pemandangannya getanyo bisa mengingatkan di akhir perintah Allah, mengingatkan di hati apa yang diamanahkan oleh Rasulullah. Sekali lagi alhamdulillah saya ucapkan dengan seikhlas-ikhlasnya dalam jiwa, karena Allah memberi kesempatan yang belum mengakal pikiran kita. Kalau kita mencintai Rasulullah, maka cintailah yang dicintai oleh Rasulullah. Kalau kita mengakui Allah yang telah menciptakan kita dan memberi nikmat apa saja yang telah kita miliki, maka syukurilah nikmat yang diberikan. Bak malamnya bertanya tak syukur nikmat ubi, sehingga hanatai hirmuh tak boleh tak jatuh. Karena kesehatan,
sehingga lidahnya tidak syukuri nikmat secara langsung melihat, walaupun tak sempat bersalaman karena waktu dan keadaan. Tetapi bak malam yang lain, bak waktu yang lain, bak uroh yang lain, kalau seandainya kita berpas-pasan di tengah jalan dengan para yatim, apa salahnya bedanya tak trem di hati-hati Honda ataupun tak pemulik baju tabah mato capek anaknya lewat? Kenapa? Memang awaknya anak min manfaatkan kayak pelambat kepul kayak trem, mereka lebih terhormat daripada kita. Ya, tanya kuno malamnya, tak gelang tendanya, tak temu hek-hek, mujur ujir. Lun pribadi, hana lun perumun di atas kondisi lun. Kenapa? Ada yang mulia di sini. Ada sesuatu. Nah, harapan bagaimana? Artinya kita bisa berharap, Allah tidak berharap. Nah, kemuliaan yang kita tak tahu seberapa banyak jumlahnya. Ada ampunan, ada rahmat tambahan dari Allah yang ditubah oleh Allah melalui hamba-hamba pilihan. Termasuk adanya ditubah oleh Allah bak ulai anak yatim, bak jaro fakir miskin, bak tubuh uria yang gaknya sedang dihadapi kesulitan. Orang tengah susah gaknya kan yatim. Hai banyak yatim urang karai. Baik urang dan urang agak gaknya urang susah dalam kehidupan. Susah pikiran. Orang terlilit dengan utang. Nyen punya tepu syaram doa. Orang mencucun yang kae taku utang di atas badan yang payah dibayar. Dia tajak tunggu bak urangnya yang kaya pegah. Tunggu nemudu'a gelung diat bergot akai lu. Nemudu'a gelung diat guna kesehatan. Nemudu'a gelung diat berselamat puro dan malam. Bujuk lung daripada fitnah syaitan. Bak tau tayo yang berdua. Bak urang yang tengah muncul-muncul dengan utang. Diterima dengan doa. Doa urangnya yang diterima. Langkahnya ke urang lain keterwagannya teh keberi cobaan ya Allah. Bahkan diterima karena lebih le gatnya ingat ke Allah dibandingkan ngetan ingat dengitanya urang yang hana hukuman penuntah. Nanti pari nanti pari nanti parathai ipan parathaan ketanya watin ujun-ujun penuntah hantengur ketaih malam urang malam tak kemayang ba Allah hantengur pikiran. Baiklah, tak pernah mata pikiran, hana benar. Sabe datang. Sabe dahul. Ya Allah. Nentulung-lung, ya Allah. Bakau, ya Allah. Lung lagi, ya Allah. Nebantulung, ya Allah. Buna harta kemudahan gelung. Malik hatlungka, ya Allah. Dengan hamba tron si populan. Karena utang di hanangan lumbayu. Tiap minit. Bertanya berharap. Datangnya pertolongan Allah. Terus saja memanggil-manggil Allah. Maka wajah diberi kejadian bagiannya di Allah. Terkadang-kadang kita sedang dicoba, tetapi terkadang-kadang sebenarnya kita dalam bahagia. Putar pikiran karena hek dah bayi utang dan yang anggapnya cobaan boleh, tapi ingat di balik daripada cobaan ada nikmat yang kita nyohana tak perhatikan. Kita nyoh sedang mensyukuri yang sebenarnya guna tepi-tepi dalam kehidupan dia. Boleh memanggil Allah, memohon pertolongan Allah. Maka tiba malamnya juga lagi nyu. Ikamu dari sini yang membedah nejak nejak kena. Ilum dengan kondisi rawalum yang alhamdulillah lumayan sehat negeri Allah. Artinya mantan ilum dua, mantan dietlun pegahaba yang jangan katakan terlalu besar. Cobaan yang dijuluki oleh Allah. Ana paling-paling yang cuma anggota badan. Pikiran ke ana urusan dengan tenaga ai. Lidah ke ana urusan dengan anggota tubuh. Ini mengklaim kedroi.
maka lung coba pahami atih nama pribadi lung nyolong nyolong lagi nyolong kejadian bahkan han lung gantau mungkin menyepi kedi lung gantau naurin insyaallah naurin tetapi lung yakin air mata para yatim harapan kasih sayang dalam jiwa awalnya doa daripada awalnya mustajabah kapan mereka memohon pertolongan Allah lungkia karena kami lungrata dan nyut dengan lungrata nikmat termakbulnya terijabahnya doa anil yatim menyatai hadirkan tetapi lu menuh lu kena ki tanggung jawab kalau aku pegah lu berakai kalau yang lumahnya tapi atai lu menuh-menuh ibu bakjara wilden kitab itu sebab petan yang kepetan di gunai lu baluk selama manteng desang yang barik selama manteng desang yang tulisan selama golong buta mata kepilih Tuhan selama buka suara roh kemandang bisa kaputupit secara normal masalah badan kutuk urat menggunting jangan jadikan alasan untuk kamu tidak mengambil bahagian menyampaikan apa yang perlu disampaikan maka biarkan dan urun-urun dek menang-menang tak mendiri bukan namanya orang yang baper itu dia boleh menggunting aku dupu lah. Karena masalah yang biasa kami itu menung-menungnya tak biasa cuma karena bunuh lung kalem keadaan hanya memungkinkan di kantor empirin namuhi sehat karena lung pun ini lung berharap anak payah pakai tetapi tiba-tiba tak payah memang di dalam kondisi yang butuh tidak ilmu hati. Cuman dibantai nah cara nyumpah insyaallah taala dengan doa-doa urun-urun rame-rame dengan takalan suasana lagi mana ada bahagia tersendiri dalam jiwa itulah hakikat kesehatan yang sebenarnya alhamdulillah kamu doa bahwa Allah benar-benar bahagia kita nyoli Allah dengan berkat nikmat yang diberikan nyoli Allah baik menjadi fitnah di kemudian hari baik di dunia dan juga di akhirat. Kemudian selawat dan salim kita mohonkan sama Allah. Buru dan malam kita mohon tamu lagi bahwa Ta'ala guna pesampo kepada siro junjungan alam yang benar-benar dimuliakan oleh Allah. Kepada Imamul Mursalin Khatamin Nabi Nabil Awali Wal Akhir itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyatakan kami akui kenabian Nabi Muhammad secara lisan maka sering-seringlah bertanya membaca selawat kepada junjungan alam dengan lafaz selawat apapun yang mudah untuk bertanya baca. Jangan hiraukan orang yang berkata macam-macam karena dalam dunianya tunggu lidah dan kepri dikirik apa oleh Allah menyatakan yang itu bapak ulangnya hari itu dia salah cara mudik cara mudik aman dalam dunianya kalau kamu ingin nyaman ingin tenang berada dalam dunia maka ada cara yang paling aman dan hanya berlihat bantuan orang lain kamu doa mantan ke aman berobrot iban cara ngan aman ditanyo ngan aman baik tak perempuan sebelum kalau kamu ingin merasa tenang dan jangan dibicarakan oleh orang lain itu tunggu hal yang mustahil untuk anda kejadian dalam dunianya macam-macam itu di urang kok saya urang itu urang yang kaya-kaya macam lah itu lah pegang tanya menoi pegang tanya mendik saya yang menoi balon terenak urang kegelap. Aku ya biar lagi lagi nampak lagi dia. Yang itu kiri yang tinggal yang bukan yang kalau muda muda. Yang aku. Ada yang dua, aku tinggal aku. Nanti dia kalau berontak melontak, apa kan? Beli tak buku nggak? Tepat
tayo kada perumun habaga susah kada dari hana perasaan ke perasaan man di bandara perleu de amat tak ada baik pula dia ulun amun dia kita tai pula dungu kala tadi ditangin ibu dah gabi saja ang tepa ibu dah penting paning saja ang mento ibu dah pembo raya rumah ibu dah hana rencana mati tak perlu kubur carmo ibu dah kirit kirit mati tak ini nak rumah gempi tak ada ibu dah sakit ibu dah leur yang sehat ibu dah dempu ibu dah mati bandara nadara rezeki oleh Allah. Kamu memiliki dua telinga dan juga kamu memiliki dua tangan. Yang jangan kamu bermimpi untuk ingin menutup mulut orang lain, itu tak mungkin. Padumbro na urang lang kampungnya, siribero, beti siribero babah, siribero lidah yang ditukis bermacam-macam suara. Kamu tak akan mampu menutup mulut mereka. Yang bisa kamu jalankan, ambil dua tanganmu, tutup telingamu. Insyaallah aman. Ahwate kalian ketuk tidaknya wahanali itu kejut-kejut ngapa agok berarti dagelannya udah terodai iban dagelannya udah terodai karena tak berlumah betul beramallah apa yang bisa engkau kerjakan jangan pernah engkau menghiraukan orang yang berkata hal macam-macam termasuk ini lagi bulirnya ini katruh bulir mulut tangan-tangan aja buruk kayak dibilang lebih parah bahwa corona yang mana awak yang ada di as tamu lagi maka caranya urung melanggu gertun-gertun dari kebeta penyakit-penyakit yang berapa mencari murah kata yang berani ambil lo asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah tidak naisasi tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu Rasulullah. Ulang kafir dikun la ilaha illallah. Dimulai dengan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Le ulang kafir dikun wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dua buah syahadah diucapkan. Maka ulang kafir langsung menganggap merdeka kalau dia tak berbuat dosa selanjutnya di hadapan Allah. Merdeka daripada api neraka. Tapi awak dah duduk dong. Ulang kun la ilaha illallah. Ulang iman dia dia kun tapi. Kape yang kena iman. Ipen kun la ilaha illallah. Diputar pengakuan dengan perkataan secara lihat kisah. Ngan aman daripada permasalahan yang kali ini pengalih para ulama dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah maka dia beriman. Urangnya na manusia gentayangan dipegang dia berarti aja kali ikannya tak jahat sama dia kayu pegangnya sanjut gini kan salah hati gini kan salah ikannya tak lagi kau di bahkan hanya kena ilah 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 ramai bahkan tahlilnya merupakan hal yang diperintahkan tak hanya sama dia tak hanya melawat. Padahal yang Quran bahkanlah berbicara tentang kelebihan melaut, tentang posisi melaut. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslim. Ini pembuktian yang bahwa kita diperintahkan untuk berselawat. Bahkan Nabi berkata, "Man aqta'a salawata alayya faqad aqta'a tariqal ilal jannah." Orang yang tak mau berselawat, maka orang itu tak pernah selamat di atas titian api neraka. Ulil yang hantai mengelawat, ulil yang mengelawat, bahkan ulil yang hantai mengelawat, tak mampu kali, bahkan yang tam-tam ulil mengelawat. Nyan ulangnya yang kubur-kubur kena kubur-kubur dibilang pada masa saya tak berdoa tamu doa ke Allah
dengan berkat amal kebaikan yang tanya bubuat malamnya walaupun hana rayurkan ala kadar. Ya Allah ya Rabbi, dengan berkat doa negatif dan piatu fakir miskin, nanti kesadaran ya Allah bersadar beraman hati urang-urang yang dalam aman dengan aturan drawan ya Allah. Menyedihkannya memang urang Islam, tanya urang beriman, kenapa sebenarnya kamu tak nyaman dengan aturan Allah? Bahkan nilai ditanya, tanya tak pegah drawan urang Islam, tak pegah drawan urang beriman, tak pegah drawan hamba Allah, tak pegah drawan umat Nabi Muhammad, tapi dengan syariat Islam ditanya merasa anak-anak aman. Sebenarnya apa yang terjadi pada dirimu? Dan tolong jujur, kamu itu siapa? Dan wajah kata yang mubah. Nah urang langgampung gemuk lu buntung, tak tukur bumi. Anak muda kabalik, urang karayu-rayu, gebuta aurat. Lebih tanya tak tukuannya hamba Allah menyelagainya perbuatan maksiat. Karena terlalu sayang di atas perintah agama Allah, amar ma'ruf nahi mungkar, kita bukan sok-sok perhatian, kita bukan ingin diakui tentang keimanan, tetapi kita ingin menjalankan, memberitahukan apa yang diperintahkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Rasulullah, amar ma'ruf nahi mungkar, dimanapun kamu mesti kamu tegakkan. God tak pegah, bang urian yang pembuat halak, God tak pegah, hana tak pergi, cuma tahui, tak ha, hai, tak baik terbuka oleh dauta getumpang di iam apeh mah dekatnya yang terkeri dikok kak nyangkak meong lakak di bidang dia yang kubi put buah tak patah lebih mengedah ya buat yang ketubur aduh ke dalam buat salah karena naturan aturan Allah Ta'ala naturan nanggro na dupun dan naturan lembut dan dua rapat tak pegah gogot. Kalian tak tahu kebusukan di melapak ramai-ramai yang urin Tuhan yang kecil dan menggimung Tuhan pun 28 lengkap anggota rapat demi kemaslahatan ketenteraman bersama sesuai dengan adat dan lingkungan yang disesuaikan dengan aturan agama. Wadid liat tak pegah anggup mungkin ini yang payah-payah yang beli sebutu ini drawan dan drawan baik salah kamu yang jubik terakhir dengan drawan. Anak-anak gadis remaja ipake-pake yang hana sesuai dengan aturan Rasulullah. Hana aturan, hana sesuai dengan aturan agama. Ditanyakan daya uruh, kan daya uruh ngonggu. Tak uruh yang dia uruh di Allah. Dan salah-salah kaidah. Kita bukan ingin mengusik kehidupan orang lain. Tidak. Kita bukan tidak menginginkan kebebasan bagi orang lain. Bukan itu permasalahannya. Bahkan ditanya hana setuju dengan tingkah pola dannya yang dapat merusak pandangan agama kan karena perintah pribadi kan karena suka-suka hati tetapi karena kita taat mencoba untuk memperbaiki hubungan ditanya dengan Allah. Maka wahai kaum muslimin dan musliman, kalau seandainya kita sukar untuk menerima kebenaran, kembalilah kepada aturan yang benar. Artinya dihormat ulang ini, hormat roh ini. Perbanyakkan istighfar sebanyak yang bisa kita ucapkan dan perbanyakkan membaca salawat. Aslul khairi salawat, dasar kebajikan. Mulainya daripada banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad dan karena kita selalu mensyukuri nikmat Allah. Insya Allah akan mudah untuk kita jalankan. Maka sekali lagi, lu ada nama pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pandung para urusi kamu yang nak di sini. Mulai tunggu kusi, tunggu imum, para orang tua kampung, para tokoh-tokoh masyarakat, para donatur, para pemuda, tokoh-tokoh pemuda dan segenap elemen masyarakat yang nak dalam kampungnya. Dan kepada semua para donatur yang drone nembak malamnya dari Bunauro bahkan dari Baroka donor harta drone supaya hartanya lebih selamat dunia dan akhirat sebagaimana perintah yang kalian perintah dalam agama dayu yang kalian amanah oleh Allah dan Rasulullah. Terima kasih kepada urian-urian hamba Allah, hamba-hamba pilihan yang telah mendonorkan harta yang punya harta
yang telah mendonorkan tenaga, yang punya tenaga, yang telah mendonorkan pikiran, yang telah mendonasikan pikiran bagi orang yang punya pikiran, yang telah mendonasikan apa saja yang bisa didonasikan, yang jelas bisa kita niatkan sebagai amal. Niat kedanyo semoga saja akan diganti oleh Allah Ta'ala dengan kenyataan yang sebenarnya. Baik susah, baik undang. Yang pertama kepada mantun segenap para anggota majlis ta'lim, perkumpulan majlis ta'lim yang na di sini, yang liurun ron malamnya menyelung dengar cerita acara wate meja goreng kanyo ronyan gede meyak pegah hai, yang bawa ulang tahun majlis ta'lim yang na di sini dan akan melanjutkan acara syukurannya kait tak berkumpul lebih daripada dua lehetun yang katamu tulung-tulung nanti untuk tak berselamat agama do dan keluarga di sini untuk mensyukuri nikmat bertanya istiqamah nepun istiqamah bertanya oleh Allah Ta'ala dalam majlis sehingga tak pegat kegiatan yang biasa dilakukan kembali ditanya untuk santuni para yatim dan piatu. Semoga dengan kegiatannya putra yang tanya direncanakan akan diputru oleh Allah Ta'ala lebih-lebih masalah yang nalarinya. Ya Allah, jauhkanlah semua mara bahaya, malapetaka, semua cobaan, bala dan tahun yang sedang menyelimuti perasaan kita. Dengan berkat kemuliaan Rasulullah, dengan berkat kemuliaan para yatim piatu genasih drone Allah dan genasih Rasulullah. Manya memang han pulih li ngentang ubat biasa, manteng na ubat nekebah li Allah Ta'ala dalam dunianya yang gebuhnan dengan sadaka at-tadawi di sadaka. Jadi manya penyakit yang han pulih-pulih kalih tak ubat bermacam ubat, kalih tajak rumah sakit bermacam rumah sakit. Tapi katanya kalau mahu sehat, baik kecewa, baik kecewasa. Walah tak kemutuhan rahmatillah. Jangan pernah kita merasa berputus asa daripada rahmat kesembuhan. Mantana jalan keluar, putra jalan keluar, kicok kekayaan, coba impakkan untuk orang-orang yang membutuhkan ataupun salurkan harta katanya untuk kepentingan agama Allah. Insyaallah Allah nana menjanji akan mengubah urian yang sakit dengan cara musyrika. Kepo yang ngejuk, kepo yang galak, kepo yang merasa senang hati. Man putra kurian ubat yang kata jik, ubat kah lengkap, doa dalam jik. Kadang-kadang doa yang teruk dengan doa, dalam pe, dalam iman, dalam visi jabah oleh Allah. Nyok-nyok kehebatan ciptaan Allah, nyok-nyok kemuliaan yang rahasia dikubah oleh Allah. Allah, kalian atur dalam agama, jangan pernah kamu menyangka kamu lebih baik daripada orang lain karena kamu tak tahu melalui siapa aku akan memberi pertolongan kepada mantun payah mulia karena ke depan dia katanya kadang ampun kau katanya malamnya ngetiak nyeng-nyeng namanya ilum pribadi malamnya belum jangkenokan karena urun-urunnya belum boleh terakhirkan. Mau yang punya ingat, udah model drone, hana mencih, naik naik di sini juga. Kupu kupu aja kena jauh tangan di rumah, nanti sakit, badan-badan, supaya ada pilok di rumah itu. Tanya udah model drone, putra emang kalau gak hendak. Aku tuh pak, hari menang gak gelut, emang iman cukup gelut bukan halo. Apa ya? Artinya ini yang biasa, tapi urung doha deh. Ada lebih-lebih dah, paling-paling yang berat-berat ada menurut-urut pengah-pengah abangnya ini dengar, ada orang, aku bawa lo paling-paling banyak pegang menurut-urut, tak jika kupi tapi itu melunjak malamnya, drone juga karena itu melunjak karena
karena na nagyatin nyo lumbung dia lumpang kagulung nyo tiga dua kena nyon karena hati lumbia tiga lum keadaan lagi-lagi mana leurnya udah liga ya dan yang nyetim dah pat ini itu bajara yang dipegah kawannya bedah dia kumpah buat dro baju-baju tak bawa bedah dia menanti leurnya kawan menyebak buat dalam bendera medut no. Tetapi malamnya karena ada acara yang berbeda ya yang diharap ini yang rita Allah nanti yang tidur dia matang tapi tak terjakan maka kita semua datang ke sini karena mereka na panggungnya karena na nyinyo menyebek lagi hana na nyinyo dia tak bukan buat lagi dia tak sebagaimana yang tak biasa adalah hutan rek majlis inilah kemuliaan mulia tanyo malamnya karena mulia awaknya karena na urin yang lebih mulia oleh Allah. Siapa yang mulia itu? Itulah yatim dan piatu. Kalau bisa gambarkan, mereka bagaikan intan berlian dan permata yang bisa berjalan di akhir dunia. Nah perleo ditanya putul hormat, bumuhi pun kaya dan jai hidup kutaya abibi. Mandung berliannya. Maka cok anak yatim, berikan kasih sayang. Kalau kita memiliki para yatim, kamu langsung menjadi manusia terkaya yang pernah ada. Kalau orang kaya binti tentunya yang orang ribuan binti, manbuan binti lebih bahkan lebih kaya. Ibu lagi makannya terlalu tajam. Malah orang ribuan binti kau lebih kaya. Benar? Nya nilai mutabalah ni. Jo anak yatim beri kasih saya. Leur lain hati ibi kasih sayang kan yatim. Karena ini ibu lima anak terlalu ibu lah. Nya kurang kasihan berkaya kata tidak sih. Pajan baru kaya orang. Akhwatirna ada yang dianggap sumber kekayaan di Allah. Kemuliaan yatim, kemuliaan fakir miskin, itu adalah aturan dan perintah. Siapa yang tak sayang, yang tak punya perasaan untuk awaknya, Allah Ta'ala langsung menggambarkan dalam Al-Quran, anta kadzib. Kamu itu pengkhianat, kamu itu penipu. Ara'aita allazi yukadzibu bihi. Kamu sedang memutar lelucon di dalam dunianya. God urian, God agama, bidodro urian, God bakli ketemu yang tangju sungguh. Merhalah-halah ada yang God agama, bidodro urian, termasuk agama drogedro gedeo. Di antara cerminan bagus tidaknya agamamu, maka kamu mesti memeriksa setiap waktu, setiap saat berdetik kayak update HP iban keadaan iman dan Islam kita, karena itu adalah tugas yang diamanahkan oleh Allah dan yang kalian pegang oleh Rasulullah min husnil islamil mar'i tarku malayakne. Di antara bagus keislaman seseorang, di antara tanda alamat Islam hidro ulang takut intang takut tarku malayakne. Kamu bisa meninggalkan pekerjaan secara mudah yang tak berfaedah untuk hidupmu baik di dunia apalagi akhirat. Yang kagak diselamat neo. Kamu hidup. Dukna kau diselamat neo. Wate'i dukna berakut. Dukna berakit tak kujibu terobak pun yang kena penting. Dan dukna kamu hidup. Dukna tak penting yang geyuk penting katanya penting. Yang nada pentingnya di apa? Termasuk yang penting dalam dunianya adalah memberi hak untuk sesama umat Nabi Muhammad karena Islam adalah dino yang salam agama kesejahteraan. Jadi menyatakan nilai kan gara-gara kalian kajak wajib nenggol menyajak wajib gua Arab Eropa. Boleh-boleh tambah ni yaudi. Hai pun yaudi ya kan kerja tahu-tahu tambah terus. Kan gara-gara lu tajak umrah inang gotmu. Sebab baru kukira got dan untuk pribadi. Baru muhi got, wate got kita nyungku got. Maka nepegah li Zainal Abidin. Cot daripada Rasulullah.
Sebetulnya bukan lain lagi ini. Kalau kamu ingin melihat agama seseorang, seberapa dalam dia memiliki ilmu agama, seberapa dalam dia memahami agama Allah, agama Rasulullah, maka jangan kamu lihat daripada nilai ibadahnya, tetapi kamu lihatlah seberapa jauh dia peduli antar sesamanya. Inan membuat agama. Sebab naurun kubjai ke semayang, hana uro yang hana dijak di jamaah, akai mudrumut mutanun. Kenapa? Jawa-jamaah, ya. Mimi ni yang kita ada-ada yang bolehnya, tapi belum dia tak kampungnya tu ni. Yang pernah saya bilang jajak lainnya boleh. Apa itu? Kenapa dengan salatmu kamu tak belum terarahkan untuk orang baik? Asalatu inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat dapat mencegah seseorang daripada berbuat keji dan munkar. Di antara kejadian yang paling dibenci di Allah, sifat berburuk sangka bagi budak baik. Itanya ta jamaah ta ibadah ta yambut ati ko pro nyanggu golongge. Yang bukan kogar batik adalah zahir. Dari luar tembui dan mau dalam. Dari dalam budak itu jadi lagu luar. Lagi ulang budak. Mari di. Ida jo tak pegang agama yang nabak dornya lagi ulang pegat mari menang contoh. Poni lejo kaya jong bak ko. Lihat ko pula. Lihat pula tak kebentu. Iban yang perlu kenal. Kali yang mau pula pula. Bedot dia ambil baketam. Lihat ambil baketam. Tamil bau tu. Lihat ambil bau tu. Baru tu pelaku boleh untuk. Gunyi menyebar ke jamun deketap menyebar ke orangnya olehnya dipakai kertas jenis dipulut diut leh diut dipuk litur leh dipuk litur baru dipuk ke cek yang di luar atau dalam dipuk di luar tapi hana buat kayak cek di luar hanya hana atau dalam mana itu tak belak kari anak kau anak buku anak buat dalam itu dia buku kuah anak kau. Makanya katanya urangnya katanya bersyukur di atas nikmat kasih sayang Allah. Mulai kebaikan dalam kehidupan katanya dikirim katanya urang itu di Allah. Artinya orang yang sering-sering berbuat baik. Karena Allah Taala nana pergi pulut kejadian dari orang dunia ini untuk sebab. Di sana Allah Taala kena pegol katanya bermacam cara tu punya kena god ikut terus. Iban jarak God, nak jarak bro, Allah Ta'ala api kena pukul hamba. Menang diri kita yang, main dengan talent bro dekat God kanan eh. Di antara nilai melihat kita sudah baik ataupun belum. Jika lo nunggu, iban keadaan perasaan kita nyok, kehidupan kita nyok, wadah muka lihat ke orang lain. Dan punya tergedisi dan yang kekuatan. Ngon tidur-dur ngon, setia aja ku anak. Yang baru kata, oh jih, yang enak ukuran setia aku. Baik kamu urusan yang mulai, urusan yang baik. Karena kalau enggak, dukna setia di yang kita yang yang baik saya teh, mungkin punya gendut yang tak biasa, ngon-ngon. Tapi urian gue yang kopi buat kodoy, saya urusan yang baik. Yang inan duk, siapa hakikat manusia itu? Kalau kamu ingin tahu siapa orang itu sebenarnya, bereh hana bereh agama agaknya muana, bulu muana, nanti murtan, nanti begini, nanti aku begini, perpen nanti dawa, nyalang tu mungkin, ah, ngon ngon begini begini, yang bahasa udah mau begini, karena kita mau yang berkah yang tengah begini, ya, tapi ada yang kamu berkah tadi, berkah berkah begini begini. Aja kata, yang sama dengan jis agak-agak darah menurutnya. Menan yang tak digambarkan di urut-urut awal, yang lebih awal itu ibaratnya. Maka di bak malamnya, semoga dengan peduli dan dengan acaranya. Nyo tak lupa acaranya, ikan pupuk lagi nyo kamu tuntun betul. Inilah nilai getanya na dalam majlis salim. Di ilmi hayatul Islam, wabil jahli bawatul Islam. Di antara tanda-tanda untuk tauhid agama bagaimana? Artinya bisa kita lakukan yangnya agama. Termasuk yangnya agama. Nyo yang tengah saya buat malamnya dan yang pan kita lakukan bagaimana?
nyen perintah agama. Apalagi masalah anak yatim. Anak yatim berulang kali Allah Ta'ala menyebut nama mereka di dalam Al-Quran. Fakir dan miskin adalah orang yang sering dibicarakan, makhluk yang sering dibicarakan oleh pencipta alam. Allah seringkat terpegah, seringkat tersebut nama yatim, fakir, miskin di dalam Al-Quran. Puluhan ayat, puluhan kalimat berada dalam Al-Quran. Allah dengan secara kudrat dan iradat, artinya bukan faktor kesengajaan, memang Allah Ta'ala membicarakan tentang yatim, fakir dan miskin. Takkan berat hati pegah anak yatim, fakir, miskin cuma dalam Al-Quran, karena mereka sensitif. Anak yatim, fakir, miskin yang sensitif. Labil dah dengan kejadian-kejadian yang dapat menghancurkan Islam. Uriang dahir menyahat kabrumun karena terbuat kata sayang pak saudara itu. Nyaikannya akan gemica kata sayang baru lain, karena kehidupan itu bukan diundang. Dan yang kasihan dan ada gemica, tapi ada gemi di Allah Ta'ala. Dia nak yatim bukan dia berdua. Bu yatim jika juga Allah Ta'ala dalam dunianya, tetapi itu kehendak Allah. Di balik daripada adanya mandum nah hikmah, nah hikmah kemudian yang tak kejuk, dan nah hikmah kepada ditanya yang tak kalen yang menjuk li Allah. Ditanya tiban tajam yang tiban, awaknya tiban dijawab yang tiban. Maka lung ada nama pribadi, lawit-lawitnya dan malamnya sebagaimana biasa. Nyong kalau pegang karena ketingan tuh mendulung bantu dia. Panitia ataupun ketua bunda mendulung ni. Jeleng dia kan gelung kan kami yatim dong, anak yatim dulu dah yang urusan rokok itu, anak kuyu urung kau lagi. Tapi yang anak lu yang mika, anak lu yang pegang ini anak urusan ni ni dia ni anak yatim ramai-ramai mesti dia kau. Nah ini tempat. Mantep pula si dia ayahnya anak dia kepuh di nuhu jeleng malamnya. Kamu ada nama BNU, WBU yang ada di Aceh, di luar Aceh, hari ini sedang menggalang donasi untuk pembangunan rumah layak huni bagi mu'alaf yang diabdian sebanyak dua keluarga. Jadi berlepeng kuda wujud dapat dua buah rumah, tiga tak berat. Tak berat rumah sederhana, ada kajit kemurlui lagi yang ujian, katanya mu'alaf. Mu'alafnya dalam Quran, mu'alaf itu kulu buhu. Jadi malamnya kau bantu lu, kau bantu bemu, kau bantu mu'alaf tu. Karena teruk yang minta semangat urunnya yang kena, tak teruk lu malamnya. Sedekah urun roh ni, lihat nombor dapat, mencok nombor rekening kadri, langsung mengirim ke dia tempat. Nyo dengan kami capek ni leh untuk tak bebas dana. Karena kan nampu panik dana ni, jadinya urun Medan. Urun tak panuli, kita mengisilam di Aceh Selatan. Urunnya tinggal di daerah Aceh Selatan, Labuhan Haji. Tapi ini dalam dah kau ikan rumah koran. Nah, yang ketua pak rumah, kan rumah blue. Urunnya saudara-saudara awaknya tinggi jatuh di pekat wala kumedah. Bayang ku, oh hanaruh nampu lebih sepain ini, hanaruh pula lumpre. Kadang-kadang kena bantu, kadang-kadang hidup ini belah di on pintu. Batu di on pintu pada nama Haidra teman. Ada nama tak pegang pintu, baik dia kamu binatang dalam rumah. Paling-paling muhai-muhai tak daerah tu jauh tuh dia di on pintu. Nenek belah di on pintu, di on jenela. Anak mata Allah. Nak pun klaim bang bro nendre tak kirim langsung ke jauh belah. Sebab punya diaduk kena orang kawan kita tanya-tanya apa yang tertanggung jauh. Termasuk lagi tak pun apa-apa. Sejauh mana kita peduli antar sesama yang diperintahkan untuk peduli di Allah. Berlepeng kertung 15 juta kepua, berleblo tanam dua buah kapling ke dua buah rumah. Urang pi kana secara percuma kana, artinya jubublo murah-murah. Dan sebanyak 60 juta sekian untuk dua rumah. Nah kerja gedor, gedempuh gedor. Ada punya daerahnya buku dah pegang dengan bengunya, kita lari naik rumahnya.
Hai kalian tetua rumah pada gajonya nak kaki orangnya. Nyonya rumah yang kalian dipegang lebih u. Ino lang ino ilu semua ini. Golong dalam pok yang serahkan. Karena golong nawate orangnya di nawate hancur na keramaian dan urung pok rumah kau gedung. Man padum kamu juk. Padum juk magama batron. Menang kita pegang apa nanti lagi lah untuk hidup. Padum harapan rohnya tiba ya kau oleh cara. Tapi akan lihat kau aku. Nyuruhnya saya beli kita bul. Nyanjo kata mulai gelap. Saya kali ada depan. Awalam Tuhan. Awaknya goyang. Baik iya kata dah urang yang goyang, urang dah pian hana tahu di mang goyang. Ilmu mai hana tak pun hana. Maka nyo tunggu yang yo tu. Manya sosialnya han udik. Langkawan anak yatimnya ne bunuh tepu. Yang mayak-mayak gunung kan jiwanya mana mayak umum baru belasan tahun bahkan baru padung-padung tahun nunggu ah perpuluh tahun nunggu lepuluh tahun nunggu langkawan awaknya na kecil ber langkawan awaknya na DPR perpuluh tahun nunggu dan yang kamu ingat itu nyalang kawan awak rame-rame benar na wali kota luk rame yang tak tak yang luk suara di sini menang ke roi cik wang itu hai menang adanya menye memang hana tak peduli umurnya wajib yatim hana tahu yang ini ataupun menang-menang dia tapi mereka punya kehidupan Allah Ta'ala punya takdir sendiri kepada awaknya dan awaknya terkenggalah adroi cik yatim diberi oleh Allah sebagai pelajaran bagi kita yang menang kita udah kata nyam ane mayak nyam mayak hana tahu perumun awak dia raya tinggal diperlihat kata raya diperlihatkan menyepanjang umur di panjang umur mak eh manya umur di tinggal lihat lo tahun mak eh kanya umur pun 25 tahun umur di tinggal kali yang lo tahun kadang-kadang umur mak di kali 50 tahun lebih biasa udah tak sakit mati mau hati ke Tuhan mak di rumah sakit biaya hana hai mengkak sampai ya kan gua mengkakai lahir bayan nah kentai mengkak ini mulai boleh pulih. Karena jina kata saya, anak-anak yang siap yang mahu menderita. Atai pulih mereka panggil. Panik. Karena anak perlindungan. Makanya, itu salah satu alasan bagi Ibrahim lu. Yang kalau jak-jak lu kalem-kalem. Pakan uangnya lu bersih keras pribadi lu. Dan lu pakai toto yang te. Dan lu mohon-mohon berhenti. Supaya anaknya tunggu baik-baik-baik. Orang katrin baik yak tawar peng harian dalam kampung. Artinya peng riba, peng simpan pinjam. Pakar dijawab oleh orang katrin. Pakar hanya dijawab burung anak rumah. Anak berdua. Ikannya tak pegah. Kumpul ni ada apa yang pegah anak pegah. Kepegah anak minta yang halu. Yang halu hanya dia anak ke depan minta. Orang dia orang anak kampung ni. Orang katrin. Berpisah lom dengan lakau. Kehanali lakau baik kiri ataupun meninggal. Untuk gadnya anak kau kalau anak gerempok kasih sayang dalam dunia ini, gadnya akan ketemu yang kasih sayang waktu ditawarkan diurut yang di luar sama-sama iman ni. Dia kejadian yang tak tahu itu kan? Beli tak pegang ada tahu? Sama-sama pun beli pertama je ke fitnah. Ramai orang Islam gempluang gempuah Islam karena hancurnya kehidupan tatanan kehidupan dalam dunia. Jadi yang sama-sama Islam kita pegang. Islam mandum Islam, tapi irupok kamu cara tu irupok tu kita cara ilmu Islam. Oh salah, salah kita kurang pemahaman tentang Islam, kurang pemahaman tentang iman. Urunyo, nah saudara tanya ipat di Aceh Selatan dua buah keluarga, yang satu keluarga baru yaitu mualaf agam, yang mualaf agam gemengkawin di Aceh Selatan Labuhan Haji. Merempuk darah baru ke urang Islam, urang Aceh Selatan. Olehnya tergerak hati keluarga mak dan ayah serta adik-adik budak yang tamang dalam Islam. Maunya terjadi dengan donasi langsung menteri ada menuju balung di anak perempuan yang kiri menuju pada kening BMU drone IV ini mendu negeri BMU Putat langsung di empat alamat rumah yang tengah tak pegang nan-nan urang ke rumah kalau menulis ini bahkan penggalangan dana urunyo itu turut bantu turut kebantu li media Serambi Aceh. Kata hubungan berita abang orang ngak baga sebab mengkarat maka kepada panitia tolong ngejak
Ikaw naman, mabibig ka di, hanarun ng kutubig pa yung masalah. Tetapi mga nangyayo, nangyayo ba urut niyo diyan, nangya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 y
buat mualaf kadang. Hai urang ikhlas, belanja tina ilmu. Ana madala, lihat darahnya ondre. Negeo, negeo balung belum terima. Nelakian nomor kini langsung. Maka lunjuk rekening yang geron. Nyan lihat truk pak urungnya, langsung galihkan gede u wilayah yang tengah tapugon rumah. Nyan tanyan, ilung lagi apa ya? Lung dicoba pahami tunggu baju-baju. Ikmalaya kita lagi serikah apa urung? Kumalaya ti, lagi itu kau muka teror tapi kujil lagi. Padahal cuma lagi berkah teror. Allah Taala tidak yang berkah. Dulu lagu aku beraya ayat yang bahaya. Buat yang hendak dipegat berarti kan yang urung som perintah Allah. Wa afiku wala ma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut. Yang berkah, yang ayat itu berkah. Laula akaratani ila ajalin karifa sadaka ayat rizah la kaira bi katirin min najwahum illa man amara bi sadaka ayat rizah kita kena bantah lah Quran maka tadi coba pahami batut-batut adanya melalui majlis taklim buka tahu apa tahu. Nyo ketanyo yang na disino kemadalah-madalah ada sumbangan yang tak pernah tanyo donasi yang tak dalam malamnya untuk PMU pergerakan rumah layak ini untuk mualaf yang na di daerah Aceh Selatannya untuk dia tak pegah ulang dia tak pegah balik dan dia tak pegah pemahaman kelahi nyo ino lun lun berhenti pegah apa betul ala kadar berbetul menurut kesehatan kekuatan badan yang lu rasakan ibak malamnya terkadang-kadang kurang berurutan bak lu pegah tengah lu pegahnya kalau lu pegah pulai yang maklumi mak mendua ayah mendua kondisi di hari tapi karena kabut tak ada kan lu kutahom memang anak lu kutahom ilung di malamnya lunung yang dukna nasabah lu nyodukno dengan kejadian di atas tubuh lu lu kena kalem dukna lung iklung sabar di atas perintah Allah etna iklung syukuri di atas nikmat yang hidup di Allah ingat juga nilai bagi-bagi apa semoga nyobujit kamal bertanya baik di dunia dan di akhirat kah acara ditanya malamnya memperingati hidupnya majelis taklim yang kata guna ditanya secara sengaja dengan tujuan kita ingin mengingat kembali mempelajari kembali diatur putra yang telah dibuktikan oleh Allah yang telah dibuktikan li Rasulillah melalui dakwah selama padung-padung pun borji yang kena itu acara ketanya malam memperingati majelis taklim beriringan tahun berdirinya majelis taklim beriringan dengan menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah penting dapat hari perayaan maulid? Penting. Napa penting? Hana penting di atas penting yang lain. Karena tanpa kelahiran Nabi Muhammad, semuanya tidak akan pernah ada. Itu adalah pengakuan Allah Sang Pencipta. Nah, teman memperingati maulid. Nah, tahu atau kampung pun berwajah Rasulullah. Di Banjara memperingati Rasulullah. Rasulullah memperingati hari lahir setiap hari Isnin. Nabi Muhammad nempuah kampungan hingga dengan ronyuk kejaringan puasa sunat puasa setiap hari Isnin. Yang lakukan pun berwajah Rasulullah.
Betul ke depo le sahabat. Ngedayang le sahabat ya Rasulullah. Kamu kalem sandro nak kira seni ni puasanya. Kira mungkin Nabi ni jawab. Nya. Pakan tro nak puasa orang seni ni Rasulullah. Bak kamu hana ni jiwa ke. Ngejawab di Rasulullah. Nyo atta pribadi lo. Iban pribadi bro ni Rasulullah. Lo syukuri ni'man. Allah yang kan beri belum. Putra ni'matnya ni Rasulullah. Allah nepulahi lo u dunia. Lahir ke dunia adalah rahmat ni'mat Allah. Lung truk lung jak kena hubungu. Lung jak kena dunianya. Merempak dengan urung drone. Nah kepercayaan urungnya bujuk baklun ni Allah. Nepitik amanah Allah Ta'ala baklun. Karena lahilun ba'uruh senin. Maka wajar dan pantas lung ba'uruh senin beribadah kepada Allah. Berserut di para sahabat. Ya Rasulullah, baik drone mantang kuasa. Kontrol mentang merupakan ni'mat Ibram pribadi ini. Tapi bunyi tepuk ya Rasulullah. Maksudnya hanyalah hebron. Kamu sampai ngeronyo kalau untuk tahu putra yang sebenarnya nah dalam dunianya. Maka ya Rasulullah, lahedron urus ini nyentang kedron ni'mat. Tetapi karena lahedron urus ini ikamu juga mendapatkan ni'mat Allah. Kami bisa mengenal mana yang benar, mana yang salah dengan berkat kelahiranmu pada hari Isnin pula. Ya Rasulullah, nepuidin lung-lung kuasa urus ini. Kedengar oleh ada balai, lung-lung ya Rasulullah. Kamu juga mensyukuri ni'mat. Karena drone ni'mat Allah kepada kamu. Itu disyukuri urus ini. Ikamu urus ini. Nepegali Nabi, tafadhal, silakan. Karena dekam ya Rasulullah. Iban cara anak urus pegah. Sahabat anak kanduri maulid. Anak dapat kajimu. Yang dekat memperingati, mengenang dengan cara apapun yang nilainya ibadah, termasuk yang tanya kubur itu. Idanya kamu hinya-nya, kamu hina baju pada kubur. Lihat Nabi kanduri kanan-nya tajuk bingkisan ala kadar. Karena memang Nabi kepesan man kapalau yatim walia gairi hata ini ke jannah. Orang yang beri kasih sayang kami yatim, karena droga Nabi juga yatim. Menyata pegah bahan yatim kan? Nyo hampa. Jadi tak pegang bahan yang timbul. Lagi tak pegang-pegang, benda yang biasa tak pegang. Yang malam nyuluh lagi yang mahan dia. Ngeluh kalau tak wakil benda, masalah lo. Takut-takut yang biasa pegang ayam kan? Kupaya lebih doa impul dah unang lo. Kurada hilumah. Apalagi saya ingat. Biatih kreatif dan biatih yatim biatu yang merasakan dengan Allah. Nyentrah telung. Makanya Nabi Nekun, orang yang beri kasih sayang kami yatim dengan cara apa saja, yang penting mereka senang. Anak mencepeng, ilaki yang yatim kempeng. Anak yatim yang bibi ilaki, ya itu kuwolong. Masih bangku wolong, kurang kau ingat. Anak mungkin menyepi dua orang kau ingat, kena kumpul, berterima doa yatim, pada waktu yang lupa jalan. Kau nak suruh kumpul, apa yang urus ingat, kau kena kumpul. Ketengah, ketengah, ngepang-ngepang, gua di rumah dan pek. Baik dengar tanya, kan? Anda biar dua cik, ya, di kemurung, tak pula. Utah, tak? Orangnya, nyanyi yang dah harap. Cuma Allah Ta'ala ngekubah kelantau. Nabi juga kalah-kalah, tiban kejadian yatim yang sebenarnya, Pak Drone. Dan putra yang dirasakan dia ni yatim. Akhwatir, ngekalah dari Rasulullah, Pak Bunga Huraya. Datanya yang tak sering kita dengar. Oleh karena itu yang tak pegang ajarannya dengan gara-gara anak tayak buat-buat kamu hidup ujian terbaju-baju. Bahkan tak rutin tak kubur santunannya. Bahkan tak ikrarkan kegiatannya. Bu berjalan dalam ikatan pengajian majlis taklim kita yang kaget tu. Putra kaget, kamu hidup na pengajian, na pengamalan. Buatnya tak beramal langsung nah. Tapi coba amal sedikit demi sedikit tentang hal agama yang kami perintah oleh Allah. Menyepi hana ditinjang tu. Bukan pinjang karena manusia dalam dunianya punya tantangan-tantangan yang berbeda. Tak tinggal di bawah langit yang sama, tapi warna kehidupan dalam dunianya berbeda. Langit-langitnya di tetapi ini ini yuk tunggu hantapan budi mulia. Maka oleh karenanya
Allah Ta'ala berpegah bagitanya dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Getanyo-nyo tak pegah bro umat Nabi Muhammad. Butoi, butoi. Bukna butoi, ubebe yang daik tak butoi. Kamu doa biar ragu-ragu. Allahumma sabbit imanan daiman fi qalbina fi qulubina la syakka fina abada. Ya Allah, tetapkan iman kami di dalam hati kami untuk selama-lamanya. Imanan la syakka abada, iman yang hana keraguan untuk selama-lamanya. Yang banyak kamu doa, bagus. Banyak kamu doa lagi yang bagus. Karena iblis akan selalu berusaha untuk menghancurkan iman dan keislaman seseorang hamba. Allah nabaga. Lakar kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Yang tuwe gut. Allah nabaga. Sesungguhnya Muhammad itu adalah teladan bagi hidupmu, baik di dunia dan di akhirat kelak. Kalau kamu ingin selamat dunia dan akhirat, jadikan Muhammad sebagai teladan dalam kehidupanmu. UBB yang mampu dan kubur dan hanya dia kubur mandung. Karena kita nyu han mampu tak kubur mandung. Yang dia kubur bagitanya, apapun profesimu, tolong perintah diatur. Apapun yang kita lakukan sekarang ini, jadikan Muhammad sebagai panutan dalam pekerjaannya. Menyata pegahnya, nyaha biati kupayangka. Dan nahai-hai yang kadang-kadang adanya payang tak kait-kait berumur-umur. Ata-ata kamu pun kalian tak dengar-dengar. Cuma nyo tak pujilah sebagai ingatan teman-teman. Kamu ulang. Mandung ketanya dia teladankan ke Nabi Muhammad. Munya tak pegah draw umat Nabi Muhammad. Kata pegah draw malamnya tanya umat Nabi Muhammad. Keluarga tanya juga umat Nabi Muhammad. Anak keturunan ketanya umat Nabi Muhammad. Keluarga tanya umat Nabi Muhammad. Masyarakat tanya umat Nabi Muhammad. Para pemimpin ketanya mereka juga umat Nabi Muhammad. Benar ataupun tidak benar nyen na aturan ba Allah. Tanya tak pegah doa untuk ikut Rasulullah. Artinya yang tak ikut Nabi Muhammad. Butuh golam benda yang bak pegah tak butuh. Wate tak kubut golam benda pegah doa umat Nabi Muhammad. Mudah membuktikan kita pengikut Muhammad itu yang benar-benar susah. Nyen-nyen perlih tayak bulat ngat mentamah iman, ngat mentamah pemahaman, ngat mentamah taturi diatih siapa sebenarnya Muhammad dan apa yang diamanahkan oleh Muhammad. Makanya hana hirian kena le Abi Sa'id Khudri. Abi Sa'id Khudri adalah orang dulu aulia Allah. Abi Sa'id Al-Khudri dalam kitab Hilyatul Ulia, Hilyatul Aulia, inan nepega. Awak tetro urang, jangan gure tembuh. Hai aulia Allah Taala. Abi Sa'id Khudri nya sahabat. Wate kagaknya kadudo-dudo di hai Rasulullah dawabut. Kalian menggantau-gantau khalifah. Abi Sa'id Khudri termasuk salah satu orang yang tak henti-hentinya menyebarkan ilmu agama. Gedewak ganyan berpindah-pindah tempat, gepreh pulang jambut. Ote
kelima yang hanya jabut urung kepakat gundang urung bintin jabut ibarat cara gundang dengan cara yang nabaganya akan dilakukan apapun demi urung menghapat untuk ngaji ke bubut wate mudah rezeki gebi kandui duri gundang urung-urung lingka urung mohri tanda rakyatnya urung waktu mengkandui wate kana urung mudual hero leh gebi makanan olehnya dupakat sebenarnya agama yang pernah berkesan di Rasulullah nyelekenya kegiatan wate duduk-duduk wate kaget dua bahasa mau tempat kebuka dalam sejarah gaknya kaget terima urung untuk ya bu hai anak kebuka daya kalau gak main keterima ilmu itu anaknya ya bu Quran anaknya ya bu ilmunya tidak ataupun sejak urian Tuha-Tuha untuk ya mika hukum Allah ya mika hukum Allah nya tebro uli yakut nan tebu ke marhaban di wasiati Rasulillah maka cukup kron nan curi leurang yakut api sa'in putri beliau itu tak diragukan lagi siapa beliau dan nyan watetro uriang urumoh dan nyan yakut nan tebu ke Assalamualaikum gugule uri luar ketahun alaikum salam menyembahatannya tahun aja tunggu kamu niak buat bajut wahai Abi Sa'in nyen kebedah bak pintu rot ya ada menyen na awai urin bitih bak pintu rot rumah nyen na pintu rot bak pintu rot gak ada jumpa silahkan untuk kamu wate merempuk ngaurang bantruk urin yak buat nyen nanti buku marhaban diwasiati Rasulillah selamat datang wahai hamba pilihan, kamu datang ke sini, kamu adalah orang yang datang dengan wasiat Rasulullah. Karena Nabi yang pegang utlubul iman, Nabi yang pegang talabul ilmi fariyatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nabi yang nyawa untuk yang minta ilmu. Nanti dia tanya orang yang buyut, tanya orang pun berapa buyut, tanya orang yang pegang rahmat Nabi Muhammad. Dek nanti gimana untuk urang jabu? Tahu yang dek jabu? Tahu yang penting gak sehat nabi. Abi saya kembali langsung ke. Dukungan umat. Marhaban. Marhaban. Diwasiati Rasulullah. Selamat datang wahai orang yang telah sampai wasiat Rasulullah kepadamu. Yang nawaitin bin nabi habib nabi bil ilmi hayatul Islam bil ilmi hayatul Islam. Wabil jahli mawatul Islam bahaya menyebangai ilmu agama insyaallah menang menyana ilmu agama artinya menang ikhtaku menang Islam kan sampai tergoyahkan dalam jiwa kita nyo tanya urut yakbut nyo inang agak aneh-aneh tanya yang kata yakbut kau urut yang tanya yakbut urut kumpul wakil Nabi dan jadi menang apa enggak untuk pegang doa umat Nabi Muhammad banget untuk tadi makbul tunggu kolam bentei Allah lelinyo kamu dah wujud tanah api yang di malam dan api di malam urung bebe artinya mana urung lelinyo asai kakut hai dunia kagut dunia tak maju kajian tak buat dengan melalui siaran-siaran langsung lelinyo tapi nak urung kena ejir tak buat babi ya dia hanya bahagia teman bekah anjir ulang ada ulang tak belum kita bisa terima ilmu longgala yang buat maghrib hidayah yang buat majlis lembong berserta dengan para santri-santri yang naik rahul mudi ia maghrib yang kabut tandang perintah ulang mendaya ataupun yang telepon nabut yang melayu ya ulang kuih dekat balik ke padu, tak terima gedung ilmu hodra ke tapi nak urung ni abia ikna satu fahla urung takut urung yak buat langsung dengan urung buat bapai ni satu urung-urung ni satu langkulungu ke simak satu kaitik yang kelemu samping bantai kulit hidup-hidup dan kerau kapi ukti pecu ke simak ni satu ikanya tak terbiak lau jem patu tan terkona ni satu fahla anda duka tapi dia boleh punya anak kadu oh nah, yang nalapi anak kadu pula kan sanjit lima dia
tetapi pun tepe uronyo dan tanyo takui ngana punani kajian-kajian ataupun melalui streaming-streaming rame satu urang uronyo urang rame satu urang yang kepukuna hati positif maka lagi tanyo urang ya buatnya urang ikut wasiat tadi. Makanya Allah Ta'ala ketika mengakui umat Muhammad mudah untuk jadi umat Muhammad nasara kepada Allah. Bagaimana mana Allah Ta'ala tidak pegang syarat hansip memperkuat biasa-biasa mantap berangkat oh mantap yang mengakui li Allahnya umat Nabi Muhammad sebagaimana fadilah di faedah di urian yang mengakui li Allah umat Muhammad. Allah kalau mempunyai pengakuan kepada Nabi Muhammad kalau Nabi perintah ba'apui neraka hai neraka kupegah baka kah makhluk wajib kataan geluk kupegah bakdra ke jangan pernah sekali-kali kamu menyentuh kulit Nabiku Muhammad dan para Nabi-Nabiku yang lain kupegah kah hai apui ligah kah bubek tegut tegedi moyang takut kulupi ya dan sampai cacat kulit kekasih lu nah kak dengar kepada Allah Ta'ala pada neraka nah ya Allah neraka hani kajuk Nabi Muhammad awak dia duduk awak nah kak dengar cerita alaikum yang tak pegang tingkat bacut benda keempat ada cerita Mufasha yang memaksa Rasulullah untuk membuka baju dengan alasan mengambil kisah kenyataannya Mufasha memeluk tubuh Rasulullah mencium tempat tikusarnya putra alasan Mufasha dipegang alasan lagi sehingga berumur wah kulit Nabi langkuk karena Mufasha pernah mendengar Nabi ini pegah neraka harian kepada harian li Allah di atas tubuh Rasulullah dan Allah akan kepada harian tubuh manusia yang tersentuh dengan kulit Nabi Muhammad berangkat oh mendang tubuh manusia hamba Allah yang beriman umat Nabi Muhammad pernah bersentuhan kulitnya dengan kulit Muhammad neraka juga akan diharamkan terhadap orang yang pernah bersentuhan dengan kulit mulia Rasulullah. Nuraka ila kemah bak urian yang tubuh uriannya na degupu li Rasulullah. Ayat mengalang mani bayu hana merupak Nabi bagi bayu ada bayu lah sangat-sangat bayu tanya urian apa, tanya urian iman, tanya nagurepe, tanya nagidab artinya nak pedoman, nak baca hati, hanya terlampau, nak dunia, nak tanya terjemahan yang kami dipulah oleh para ulama. Nak kerja yang dia tukang pernah. Bengu-bengu. Yang pun tadi sekama. Jalani apa yang telah kita jalani ini. Kita doakan semoga ini sekama dan tetap benar. Putih dan putih lagi yang kananya. Lihat acaranya, berutama ramai urung yang pun. Nak pertama, kita tanggung jawab di atas kebutuhan. Anak ya. Bek hidup nunggu nyonti nunggu pakat uleng tarayu uleng makin ramai tanya kukuhnya malamnya lep roh roh ni yang ting lebih kuleng tak kuda lebih nak kuleng tak mungkin terjadi pertama nuan bertanya kadang-kadang kita tamah anak-anak yang ting diuh-diuh lom tak cok tak puh kena ah wakil tak pegang acara ulang tahun bertanya kadang-kadang kita tamah lima puluh kadang-kadang ni anak ayah minta apa lagi ya agak-agak menanyo meninggal itu ya di mana tu? Hai dah buang kau banyak umur lah. Dan benar bahasa-bahasa yang kena mangan kata dengar kurangnya orang tu lada urun tu yang berokai dan orang tu betul dia urun tajam-tajam apa mangan tak ni tinggal ini orang merupuk satu nak yo beri aja ya kru anak merupuk kali satu nak ni tinggal dua bulan tiga kali satu nak ni tinggal mangan kelejakan ni tinggal ini nyan tahu kun biasa ulang cabak abah dan ulang yang berat cabak abahnya nainang naga menung bek nekun nakanyan uah tak kamu yang kaya timiti
Monya memang mikira le urun don banget anak yatim na santunang jahat. Monya dron urinang tukang kunya anak pupu adung kum dua. Nekirim na lako dron kena baluk ngatang dua bumingain di malam. Hingga bengah tak santunan anak dron anak pupu. Kadang dron iri ini. Nyan bahasa sumbang yang dialamatkan di syaitan. B. Syarat dia kuman Nabi Muhammad. Allah Ta'ala menggambarkan dalam Al-Quran hebatnya antara lain yang dipegah dalam ayatnya liman kana yarjullah kau yang ikhidat Nabi Muhammad berhutui siapa yang sanggup menteladankan Rasulullah dalam hidupnya profesi dayu terserah apa saja boleh tetapi bak profesinya bumuhi dayunya tak punya yang dia punya oleh Nabi menurut ada yang nama drot baik bumi yang kira Allah tak usahakan baik diprotek mesti dia menyemangkan dengan Nabi limangkana yarjullah oh yang ikhidat Nabi Bibi yang pertama orang yang keharap bertemu dengan Allah limangkana yarjullah manusia yang ingin bertemu dengan Allah dalam surat yang lain Allah Ta'ala ada bukan wa may yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Apa makna liman kana yarjullah? Dalam ayat ini kebetulan wa may yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihah. Bahwa urang dibanhi urang kayaknya tak pegang menduk. Manduk kayaknya tak pegang ingin bertemu dengan Allah. Mengharap semuanya tidak ingin bertemu dengan Allah. Iman makna ingin bertemu dengan Allah. Tanya ingin keampunan Allah. Ida demikian ridha Allah. Dan demikian kasih sayang Allah. Dan demikian kemaafan daripada Allah. Dan demikian pertolongan Allah. Dan nyo tengah demikian pertolongan Allah. Baik di dunia, tengah dia mati dan urung kiamat dia. Iman cara teman. Allah dah perintah. Menyegata hai hamba rencana dan merubuk. Meluk. Artinya lu nubi kepada kata lagi. Belunjuk ke kata lagi. Tak harap dia kata. Baklum. Falyamal amalan salihah. Beramallah amal yang saleh. Artinya jangan berbuat dosa. Jangan lakukan kemaksiatan. Jangan melakukan perbuatan yang dapat membawa lu marah dan pegali Allah. Wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan engkau syarikatkan amalan itu karena yang lainnya. Yang pun. Ini yang terambil. Pun tujuan terambil. Bakal terambil. Perintah Allah. Nah perintah oleh Allah Ta'ala langsung mandang keluar. Nah, nanti buka surat At-Taubah. Baca surat At-Taubah kita nampak. Tentang perintah urang di YouTube di Allah Ta'ala diambil. Putra ni berkata, falaulah nafara, kenapa tidak ada dari Allah, kelompok-kelompok tertentu. Mingkuli itu aifatin minggu, daripada golongan kamu yang ada di dalam kampung halamanmu. Bahkan hanafal tubiat dan kampung. Ini perintah langkahmu. Ini perintah oleh Allah Ta'ala tubiat dan kampung, menyai kampung, hanaf tempat buat. Dia tubiat yang tidak boleh. Inna ardi wasi'atun fa'iyya ya fa'buduh. Manya hana kata oh ini gampung roh kekaja baik. Dunia lu kan gampung kah tu. Matabohnya nalu kubah nang roh kubah oleh Allah. Lang dunia nyo luah prak. Rahmat nalu kubah rata sagu. Putra rahmat. Nikmat ilmu, nikmat ibadat ada di mana-mana. Maka di kebiat kubah oleh Allah. Berkati kalian ada kebiat kajit. Kamu hijit. Kalau kamu telah mampu memahami agama. Dengan rahmatku. Buat tujuan yang berat. Lihat tanganmu supaya kamu bisa mengerti tentang agamamu. Kamu tahu siapa aku sebenarnya. Menyentik ketika ketemu iban perintah Allah. Kembalilah kamu kepada kampung halamanmu. Ajarilah mereka yang belum tahu. Nyalang Quran langsung membuka anggung dia aku lihat yang. Yang penting lagi gure tanya pertama. Yang kan itu nebimbing tanya lebih nyu. Rame-rame tanya. Kamu pegat-pegat, dapat tulis gure. Kan hidro gure, nyo rame. Kumiyo terjadi urungi mudi, sinam padung-padung bro. Dari tetap kruang, nam padung-padung bro. Milang sago, nyo si dung kan. Bahkan dalam daerah, nyo si gure-gure yang lung, nah ini.
Lagi Abi ya, Abi Saleh. Nyai long pegang gureh ni long ke beliau. Long buat di mufi pada murid beliau. Ati di mufi. Olehnya na gureh long ini tapi daerah daerah dalam tanggo tanggonya. Na yang tak almarhum. Termasuk gureh long yang tak almarhum atau long di kota guru ini dalam tanggo ron. Yang rumah BMU yang meyakjuk di ayah pun yang kau lingkut dan yang adalah alumni Kuta Kru. Beliau adalah guru elu watelun di Kuta Kru. Nana pulang-pulang lu oh watelun mantan mayak-mayak di Kuta Kru. Wate malam termasuk beliau nanti pulang kita mantan takri belum pulang kita putranan kita awami olehnya adik-adik lu minum daerahnya artinya adik watel daya. Nah sahabat, nah rekan, dan bangsa kau nyolong, nah juga gureh lu, udah dari Kuta Kru, wateh lu matang di Kuta Kru. Kamu pun kau ini tunggu budi. Watehnya nah merengkok, wateh acara lang sago lang daerahnya, tapi anak-anak anak-anak lu kau beda, kampung daerahnya lu untuk puanan. Nah merengkok dengan beliau, dan nah lu pegah apa, watehnya bak balik, beliau ban-ban pegot. Cuma nurunnya oleh mantan ini, hana lu tegul. Artinya kan jamnya yang tak pun belum minum. Mungkin terjadi jamuan temanya maya alung di nyai kampung Aceh he. Contoh kampung Aceh ini udah mau he. Hidnek tu boleh nama. Nek memang wali tu. Wak daripada almarhum ayah lu. Walaupun urunya yang tua-tua. Maya yang tua-tuanya kan wabah Allah maukul lahum warhamu. Tapi anak-anak beliau mantang lo nyak tahu juga ati awa-awa malah dia berkanan tahu li dia hanaga tutupah li hanaga tutupah karena nomor api di doa kamu kantau-kantau tetapi lo tetap lo tetap nyak lo jak-jak kena uduk lo pun awet lo titeng-teng di bawah dia kadang-kadang ini kuturi cuma lo yang nama lo tetap kan nyantik hanaga lo pun tahu. Sebab belum kau yurung yang cik mendung banyak terkuat teman cik kanyu ayo artinya anan hanya gak lengkap karena hanya ketuli dia rame yang kena pegah tu gure katanya gure urung drone na tungku Ismail na tungku Wahyu olinya na tungku sonan ni ada mokun tungku yang balik na nantro kau ya. Tunggu-tunggu kota atau nanti? Tunggu saya ini. Oh, tunggu saya ini. Nah, dia tidak dihan lain. Tunggu saya ini. Kau, aku, aku. Karena kami itu biar duduk kamu rempuk nikmat rahmat Allah Ta'ala nebudah nebu aku nebu aku kupu tujuan kau lihat Allah mahu supaya kamu ajarkan mereka itu yang belum tahu. Dari atanya waktu sehingga udang yak biatnya dibohyum dalam angawan. Walaupun ada beda-beda pandangan para alim ulama-ulama awal. Bak masalah juk bantuan. Impak adakala zakat. Kepada ulang yang jahat daya. Karena faedah wajah kajian juk. Nyatkan kedua kementer. Nah tentu ulang lain. Karena na urang ya buat sehingga wate kajian tu perlu deh. Kupu tujuan tak perlu ya. Nggak butuh apa ini. Nggak tak dong kemayan, nggak tak dong ibadat. Nanti dia tau yang demi abu. Tau yang anggap penting merebut dengan Allah. Orang itulah yang mau mencari ilmu agama. Baik dengan majlis salim. Tak kira dengan dia abu. Dalam na sejarah ini. Mudah urusan dengan dia abu. Yang karena jelas mudah. Ilu menawat ilu jajak ayat-ayat sumbunnya. Yang mesti lagi malamnya. Yang lagi malamnya ilu jajak. Ilu niat doa sumbun. Ilu ngerang pun ini naik abad. Nga hana niat ni ilu ngerang. Tetapi yang katanya yang tunggu tenuh tak buat. Lang mata jem buat. Nga ditanya jem nga hana jem tapi dah leh kan. Yang dari jem poti peluh kurang guna. Poti peluh kurang. Kurang di peluh. Dari pun negara tantunan guna di tengok di peluh. Lung-lung ini kena
Elok kena luar pergi ke mulai, ni bagi tolong Eka selesai. Kamu pun terbaik lu, ni kata hormat rumah salah kerjaan lu. Lu ni mati yang tengah lu jalaninya. Mana dia mungkin urung ron? Neduk ini je lu, anak-anaknya ni yang dia buat peduk kan? Kayak dengan dua belah pak. Walaupun benar hihi kan, meritilah sebab ujian. Kayak dengan dua belah, kan lah eh. Kedua dia belum duduk ini ke ron. Ibron lalai ni dengar apa? Lung ilung lalai ku dengar apa? Lalai lu pegah bangan peron. Nyok tu nyok tu ku dah darah faedah lagi ni lelai dan dia buit. Kon ya? Ya aku kata sutra. Jadi sabaran. Mana masalah mendung na? Iuri nyok na masalah dro. Ibron na masalah dro. Ni iulai na masalah dro. Yang kalu masak yang masalah kamerap ni lelai peron. Ya mendung masalah sekaingan peronanya. Dalam punya masakit. Kalau pakai badan tu, kita sakit badan tak. Tak terganggu semuanya. Yang cobaan kejuk oleh Allah. Tapi lah masa dua jamnya dari tengah situ sampai ini hat. Yang nantinya tidak ada ke masalah apa yang. Maka, Iron lalai lalai dengan dalam. Ilum lalai buka habangan Iron. Ubinah masalah selesai. Pajak masalahnya dua pasal. Adik tak tahu. Adik tak buat ke mana biasa. Budak tunggu baca kita. Budak tanya terima. Fokus. Mata tertunggu, punyuang tertunggu. Kemasalah tertunggu yang kepegah ngananya tergantung bati. Teman menyetekedi badan ino ilho ati baik lu ngusuguh patru. Yang kira-kira ibu. Anak tu tadi ngu yang kepegah itu buka sebab bagot ati tak ijak oleh ibu. Idanya wan badan baik lu ngomai hai na daya ibu. Tapi bukan kepegah itu buka sebab tadi ngu. Bagot mesleh-mesleh ati ngon punya cuma di antara kita yang walaupun tak ada oleh pikiran ketiak tak ingat oleh karena perasaan kita tetapi karenungkan terima yang kepegahnya itulah nikmat yang dijumpai Allah beli taplung nunggu ala bizikrillah itas ma'inul bulu urian ingat ke Allah katimpe tenang jua oleh Allah dan hanya ketenangan dalam dunianya bagi orang yang lari daripada Allah Ta'ala. Allah nepegah dalam Al-Quran, man a'raba an dzikri fa innalahu ma'isatan dzangka. Siapa yang lari daripada aturanku, fa innalahu ma'isatan dzangka. Ubed kata dalam dunia, lumbalah nepegah li Allah. Aluh Allah apuh apa sengsara selama-lamanya. Pakar ubed tanya, hana pernah tenang, hana pernah bahagia. Tak peluang baturan Allah. Wadah kedua Allah Ta'ala kita orang pengat dan nyobu susah. Karena kita yang makhluk Allah bahagia dan tidak bukan pada yang kita cari. Tetapi kesenangan dan kebahagiaan adalah pemberian Allah Rabbul Izzati yang dibuduk adanya di Allah dalam hati kita yang menyebelah senang dan bak penguh senang atau kejuk oleh Allah senang susah ciptaan Allah. Nah makhluk yang dipegang di Allah gebuh nan senang. Nah makhluk yang dikenal oleh Allah Ta'ala dalam dunianya dikenal susah. Nah makhluk yang dikenal dalam dunianya oleh Allah sakit dan sehat. Mantung atanya ata dicinta oleh Allah. Menyakitannya perleh lapor bah Allah. Baik dah harap bah ata yang dicinta. Menanti ilang pribadi ilang ulangnya sakit. Anak tinggal ilang ketakitnya. Kemasalah teater putra nino payah randai yang pun damah ibunya urusan roh dulu. Pokoknya lah minatnya bila kapan dia kan dia. Anak masalah kan tu. Yang dia lembut lembut apa lagi yang menunya. Nah, apa sih itu? Anak sakit lah nak nunggu. Tolong anak sakit. Ini anak sakit tu kan cukup-cukup juga lah. Tapi mungkin lah pecah-pecah. Hana pergunakan apa yang bisa kamu pergunakan. Untuk tak petimang. Ya petimang. Yang pun kuril umat Nabi Muhammad yang betul. Orang yang tim yakin merempuk dengan Allah. Apa makna yakin merempuk dengan Allah? Luar tak makna yakin merempuk dengan Allah. Merempuk dengan mati. Yang merempuk dengan Allah. Tanya anak udib dalam dunia ni. Ini tengah terjalani merempuk tanya dengan Allah. Artinya merempuk dengan takdir Allah. Merempuk dengan putra Allah. Merempuk dengan ilmu Allah. Merempuk dengan putra yang tak berjanji dengan Allah. Waktu mati merempuk dengan malik maut. Malik maut yang janji Allah. Bertemu dengan janji Allah berarti kita sedang bertemu dengan apa yang dibicarakan oleh Allah. Dan merempuk dengan urus nyaman. Wa innama tuwafawna ujurakum yaumal qiyamah.
mandum kebangkitnya. Dan yang pasti akan merembak dengan keputusan yang sebenarnya. Wal yaumal akhir. Umat Nabi Muhammad yang butuh dan berumah buruk, tanya buruk, buruk keluarga, tanya buruk, manduk, amir keturunan dan masyarakat tanya. Siapa yang mengakui Muhammad itu sebagai Rasul dengan sebenar-benarnya? Adalah orang-orang. Siapa mereka? Orang yang percaya datangnya kiamat. Yang katanya pegang, kata dia pegang oleh Allah. Nanti dia hendak mangat dia kumah Nabi Muhammad. Oh, mana Nabi Muhammad yang betul? Yang patih nak kiamat. Oh, mandung dah patih nak kiamat. Kan patih lagi tanya pegang. Urang patih nak kiamat, berarti urang patih nak neraka. Urang patih nak neraka, ada berangkapan di fakta, berangkapan hawa, hendak berbuat dosa. Betul, dosa berbuat salah, berbuat maksiat, identik dengan azab Allah. Pagah kiamat, patih nak surga. Patihnya surga, hantap lingkut amal kebaikan yang dikumpul di Allah. Apapun nilai kebaikan. Tanyo hantap kubah yang intangnya nak harapan kamu dalam surga. Kau yang nyawa Nabi Muhammad, yang patihnya surga. Kau yang patihnya surga, urian yang hana pelihara dalam dawa kedunya. Dan kukulain dong. Patih urang kiamat, patihnya tutu seratal musakin. Tutu seratal musakin yang kebudu atau hati aku ya Allah. Beliau dia tidak terpok. Karena jaminan-jaminan yang ia jaminan tahu Nabi Muhammad. Rasulullah negeri jaminan. Ingat. Ya, Mbak Uli ada dua kita. Nah, jadi saya kecewa apa yang merempok dalam tanya Rasulullah. Merempok tanya orang Nabi. Pemulia yang beri pemulia li Allah, li Nabi dalam dunia. Artinya jaga amanah. Pasti ditanya akan dan pemulia li Rasulullah. Urung kiamat ingat. Karena kelawat untuk kelawat jamun lah. Nyan na kelawat nyan karena na mutulih lah kita terkait tentang kejadian setelah gesidang ditanyo duk timang amai tanyo ke perintah selanjutnya yaitu ketua inam tiga buah dan awat dia gedengar kami yaitu ketua awai truk Rasulullah baulia ketua dan truk tanyo maka Nabi kalian ini yang kibat neraka yang sebenarnya tanyo kalau kata tepat hati kata hak dua. Kibang cara saja ada ketuanya dari pun kebegut di Allah Ta'ala jika ada dia pun sampai dengan berangkatan aku ingin tetap itu ketua tutung datang anak tahu apa kak? Nabi kita minam batu ketua bantu tanya kita min ayi kumasi anda manya tanya pegangnya kadang dia dalam kerua apa pun kata wala saufa yu'tika rabbuka fatarada. Kamu kata? Kamu tak pegang apa-apa ngair mungkin. Nanti dia pegang apa-apa ngayah anak baik dah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarada. Pasti akan terjadi dan itulah harinya nabi kali Allah. Muhammad apapun yang kau kerjakan pada hari ini izin baklun wahai Muhammad nabi kali Allah. Aku berikan, minta saja apapun mintaanmu akan aku berikan. Fatarda dan lumnu riba Muhammad. Kubur juga nak kubur. Tapi nak syarat ke pengalai Rasulullah ya Allah ta'ala. Putra syarat ya Rasulullah ya Allah. Nah syarat. Nah benda Nabi ini dia bahawa dia berdua berhubungan di malaikat Jibril, Mikail dan Israel. Hei bro malaikat, hei bro Nabi. Menyanyo tak pegang berdua. Ino nendang Nabi, ino di Mikail, ino Israel, ino Israfil. Ino Israel. Ya, benda tanya dia ada pilih, benar. Tidak ada dia. Tanya Nabi yang kalau memadarau. Tanya Nabi. Min ayi kumatian tak. Pada urut tu. Umat tu pun tu. Tanya urut ni. Min umat ika ya Rasulullah. Kamu ni umat tu. Yang nak pegang lagi tak takai. Nah hadis. Hadisnya ke yang gebel panjang lebar dalam kita takai pula kebar. Alhamdulillah di dunia. Menyatakan umat tu. Nak tak imbatan lah dunia. Nah, ya Rasulullah, kali keperintah bunuh oleh Allah. Bunuh kali ketimbang amalan kebaikan. Nah, dua-dua dengan ini, ya Rasulullah. Okey. Ini syaratnya. Bunuh temannya. Yang kedua. Atau bata di dunia. Nah, atau bata di dunia dalam dunia itu. Kalau tak salah dalam dunia. Karena ada pukul desa ada enggak? Nah, ya Rasulullah. Mana kali atau bata? Kah, ya Rasulullah. Dan kali ke pemuah, bunuh-bunuh, kali ke perintah dia apa? Pertanyaan yang terakhir. Menyakatanya umat lu. Lu tanya apa kata orang yang. Saksi yang paling malaikat.
dosa lialaya di dunia. Nah, dan matalawat geluk masa dalam dunia ini. Menyana dan matalawat tak pegahna, menyana tak pegahna. Nyana dalam hati tentang kelebihan selawat. Menjigut kelahi, menjikalan bakikan dalam ilah khairat. Segolong, tamang dalam bab kumpulan-kumpulan selawat. Jadi kenyan, nah dan pegah tu hati-hati kelebihan urian-urian yang berselawat. Nyantina lagi selawat rujam pun. Salli wa sallim sallim ya Rabbi ala Nabi Sayyidina Muhammadiyu wa alihi wa sahbihi ajma'ina Umar Usman Ali Abu Bakar sahabat Nabi Puan Fatimah binti Rasuli Nabi Muhammad janjungan kami Ya Habibi Ya Muhammad Netreh umat ba'ulepi Ya Habibi Ya Muhammad Nepreh umat ba'ulepi Bisinan nepreh Wa Ya Muhammad Ketamu umat syafa'at Nabi Bisinan nepreh Ya Muhammad Tetamu umat syafa'an Nabi Carang ni ayo Carang hat ni Tengah lebut langsung ke karang apa selawat Selawat di atas perintah Allah Pula perintah oleh Allah Dia mau selawat Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hana gelarang tunggu lapai selawat. Selawatnya hana baca. Asmaul husna hana baca. Pujian kepada Nabi Muhammad hana baca. Nen kerja kurang pegah bina. Hana kurang pegah. Hana kurang pegah hati-hati kurang pegah. Sama berat lagi. Tak lagi tunggu hati-hati. Nen tengah tak berdindah-berdindah dan hati-hati. Yang menang gitu. Saya tak naik naik. Gerepak karang selawat lambat keliling pula. Lihat tu berat. Gepegak selawat. Artinya gegarang sabar selawat. Selawat yang langsung ada doanya. Nabi gedeng bak ulen itu. Menya memang na. Gememajar wa Rasulullah yang menang. Tak fatal. Bujuk jarwa Nabi, tajuk jarwa ditanya. Gemat jarwa tanya oleh Rasulullah. Gebantu oleh Nabi tanya, nemat pak jarwa, nembuik ada ketua, menyajak-jak jarwa. Tapi nebantu buik oleh Nabi. Nyam yang tak pegah benar. Yang pegah oleh Allah, barang kata mantan yang tersentuh kulit Rasulullah dengan kulit Nabi. Menyatanya orang, Alhamdulillah. Nyam dengan syafaat paling inti dengan orang kiamat. Yang kekun Nabi urut yang beri syafaat, yang kesyafaan yang kejauh Rasulullah bantuan memanjara menyatanya orang berat-berat dan akan orang yang butuh-butuh tak kubur kubur tak kubur tak kubur tak kubur tak kubur sebab Nabi yang pernah mengeluh Nabi yang pernah Nabi yang pernah menulak pernah ketul ada nama perintah Allah Allah yang kebegah-begah tanya beliau coba beliau amalkan jangan buat bermalas-malasan dikubur putra yang mungkin ya pun perintah Allah perintah Rasulullah umjud Hana masalah hujannya kurun tak kau diman lu. Lau dia saja. Lelembu, nalipet. Kau nalakan. Sakit. Jangan tinggal. Yang punya meninggal ke malam nyuh. Hana kui bulat. Telah kuah bodoh. Sakit ke bodoh saja. Hai saja. Bila indah gerak, biar indah bagok. Tuh kenan hai kedu. Ge'e. Hai ge'e. Dia pegang cara akibat cara benar-benar dalam majlis. Bila saya izin buat umur itu ku biar anak dia pekabih-pekabih dan nyata ibu. Berdengut, urah yang saya kerja. Dari benar sampai tepuk. Anda malam tu,
semenguk ada di gunung jauh karena hasil istirahat bah dengun bah tempat gelutmu roh gambah pergi buku mah rulah lah hiji tu baik sudah ingat lagi belum tu ya bapak roh puluhan gebu ide mandang pangla tunggu dengun ketanyun dalam majlis ilmu so yang umurnya adalah orang yang percaya adanya kiamat. Yang turunnya nemu yang nyoman Nabi Muhammad. Yang pula umat Nabi Muhammad tu. Tiji umat Nabi Muhammad, tiji umat Nabi Muhammad. Ada tanya lah Muhammad banyak gitu kan. Kan Muhammad yang bunuh dah. Kan Muhammad tu Rasulullah. Menya Muhammad Rasulullah. Tanya sayang ke Nabi. Bekli tak puruh dia mata Nabi. Bekli tak puruh Rasulullah ni. Ulah Nabi wate hanak kau perlu bikin yatim. Ulah Nabi wate hanak kau yang kalian pula gadir. Ulah gadirnya nomor Nabi Muhammad. Menyemankan natro ke Rasulullah. Hai lepok di umat ke. Nabi sering gecun juga draw. Gecok makanan gebi kepada umat. Pakan tanya umat Nabi Muhammad tak pegah draw tu. Ulah dia draw lah kampung tanya. Bagaimana jadi yang dia teruk, kita yang teruk teruk kita yang akan nampak, eh, kau pergi, ujian kau pergi, langit ada ilmu sakit, mubat, ada dengan ilmu ada tanya sehat-sehat jadi kita yang tak fikir ke teruk itu kau menang untuk buah agama itulah kau menang agama itulah ya, belum boleh ngambung wazakar Allah atasira yang terakhir umat Nabi Muhammad yang benar adalah orang yang selalu setia untuk beribadah kepada Allah siang dan malam. Wazakar Allah katsira. Ikut di akhir perintah Allah. Artinya beribadah kepada Allah sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah. Maka dengan tayakul diri ini hayatul Islam wa bil jahli mawatul Islam. Al jahlu ra'sul tabisa. Orang bodoh itu sumber daripada kejahatan. Awak teh kejahat kita nyawa tunggu mulai kejahatan pun bakalah tentunya. Awak teh hendak pilih apa? Jauh menagama. Awak teh jauh menagama. Ijuk dunia di ibli. Ijuk dunia di ibli. Yang tahu masalah tu. Ina bi ini pula. Hukum dunia rak sukuli hati hati. Awak teh kita nyawa kaprat hat galah ke dunia. Yang akhirat kita nyawa hendak punang tu. Bro agai. Ya buat hamil tu. Gara-gara penyakit yang mari dia tu. Olehnya itu yang kadang-kadang bengun-bengun bami jala babi utri yang mandung gara-gara galak ketunya maka dalam utipnya danyo pun ada yang buat yang agak-agak kurmoh itu pun ada yang buat anak pun ada dalam nebut haik ni yang jauh-jauh nujuk buat tau-tau dan puno hidung lembaga nah lukala nana yatim yang kari rayu ino nam padung roh yang agam yang agak-agak mayayayam kan halum tu tapi hana tempat golem na tempat kampung. Tetapi menyayang agam yang rayu-rayunya bunuh nalumnya hanya lumpuh abah bunuh biu menyemang dengan dia bulat benar pun ini wana masalah tetapi kadang buah binoi kampung itu ketika tamat di gula nabi gelung lung tuang si niya indah jadi hingga wate karayu itu tam tuang benar masalah tapi tam ingin kalem kami-kami tak puji oh dengan dengan ngon-ngon yang naik kampung berpengaruh nabi najuk gelung lung tuang. Tinggal ini kajian lu, mau padung dua lehetun kadang. Selama ini kadang, dua benar kampung dari kajian kepungan gure-gure ini kampung. Pat yang mungkin, hanya menyajir, menyajir hidup anak kubu. Artinya, nyok lukja, nyok ke nyok tujuan. Lu yang nyanyi yang ada nyanyi, todong kadang. Nah yang tim tetap lu, kan lu kan urung sayang. Kudung di kajian, yatim lu lu. Yatim. Legiti, mesti yang anda puna. Masih bantu jaranya dia menjadi negara menjadi bangun. Putra negeri, insya Allah akan ada dongdi yang tambah dengan laju. Melalui dong mana dan kita melalui dong. Ramai orang kerja kerawat. Jadi kenapa yang kamu buat di kerawat dia menjadi kagunyi nak putai nak mudah kerawat. Ilong yang na lum bantu sebagai yang jitu bantu putra yang jitu bantu. Hei, yang bantu bantu. Putih dalam dunia cuma siat menunggu kapan kita berangkat meninggalkan dunia menuju dalam alam barzah. Beta melalui-lalui syaram doa. Beta ibu tanya yang biasa dengan wajab. Beta yang galak ada yang hanubi galak ya Allah. Beta tergoda bertanya dengan permainan yang dilarang ya Allah. Permainan yang dilarang. Lalai dengan permainan dunia
Ini adalah kebodohan setan yang dialamatkan untuk menghancurkan iman manusia. Maka semoga yang tak mudahnya lu mengucap juga tajuk tafa'ui diati haba abisain kudri marhaba diwasiati Rasulullah. Selamat kepada kita nyobang Bandung dan doa Allah nyan doa daripada doa abisain kudri penegangan. Selamat datang dan kamu akan mendapatkan kemenangan karena kamu telah termasuk dalam orang yang menerima wasiat Rasulullah. Wasiat Nabi yang paling besar, din. Din agama, Islam, iman. Awal din ma'rifatullah. Dasar agama kenal Allah. Orang tak kenal Allah, orang itu tak akan pernah kenal agama dengan sebenarnya. Menyatanya kata tuli Allah, agamanya lahi berdoa bagi tanya. Sebab agama ada Allah, tuli Allah ini, ngaji juga agama. Wajah ngaji juga agama, yang hendak maling. Menyatanya kata tuli Allah, ipakah semayang dia ulang bagi tanya, hendak mendawa. Karena ada debu, Allah lagi perintah tanya untuk semayang. Ikhap tanya, hai di kubur Allah, hendak mendawa tanya ngurir. Karena ada debu, tanya nyoh hamba Allah, Allah ta'ala dan aturan. Aturan Allah berkubur buat Allah. Wadana urut peringat tanya haji kubur buat Allah. Dan bunyi tanya berterima kasih. Maka wahai para generasi muda, semoga kamu semuanya, kita semuanya, lutron mandum tanya, semoga kita dipertemukan dalam hati dengan sebenar-benar pertemuan mengenal Allah. Buat ilmu tauhid tujuh yang bom turi leh wujud tidak makayan tak habis. Nah, lagi yang tulisnya berjujud kepul, maya tanya kata dari Allah nyan baru na agama awai na Allah, duduk na agama tapi pegah na Allah dalam agama maya na agama, tiada pegah-pegah awal lebih marifatullah urut dari Allah, nyantanya urut na agama maya urut na dari Allah entah ngeberang kajian na agama pegah orang kepul je baiknya tak pegah na agamanya agama adik mau ilham dan yang lain dia ada orang agama itu apa anda diri ya yang dia agama ilham apa Allah menyatanya mana kata dia Allah temayang dan kuatahan jaket dan sepuatan orang lain kumah hukumah gede dia berdua imati tak kemati gede dia tahu roh roh tak kata hana sifat kemanusiaan yang nabang tanya gagal kita menyelamatkan diri daripada kehancuran. Menyatakan agama, nyat insya Allah karena jodoh Islam akan diselamatkan semuanya. Siapa yang mau menyelamatkan Islam, maka orang itu akan selamat dunia wal akhirat. Bukan dirinya sahaja, orang lain pun akan terselamatkan. Makin zat Islam tanya, makin ramai urut selamat karena tanya dan debu. Menyatakan karena selamat, sabo-sabo urutlah bung tanya. Terus karena, terus karena Hawaii. Eh, tak perlu lah, takut tak takut tak yang penting malamnya melayan duit merupakan itu hanya dia hijau karena kalau hijau dia jatuh ikut lo nah kayu yang modernnya tapi menyinggalkan roh ulang kawan kepilih ya Allah yang tetap hidup ada perangkapan tak puasa di jahatnya jatuh semoga nyota nyonyo kata puruh roh li para sahabat para gure-gure tayo takut pegang tayo ulun terima wasiat nanti jaga ujur tanyo nyo karu, amin tanyo karu, kurmo tanyo karu. Hai karu lama jadi talib. Dan drone yang na dalam ngedengar bak streaming malamnya. Alhamdulillah karu tu. Ngedulung pagi ya kan dengar nyo guru lain. Pala keberi Allah. Hana lama satu hidup. Artinya ni pegah-pegah, hana makalah, hana tiap hamnya teh. Iji agamanya tinggi pegah-pegah. Dengar. Akhirnya lengket kero. Kuatnya lengket itu kebudan, tak ada kero kebudannya. Alhamdulillah kita telah menerima wasiat Rasulullah. Wasiat kajamun baru lam dua lihat punyo suku tante ada kita ini. Kamu doa baca sendiri. Banyak yang pegah mendung hanabi. Sekali lagi terima kasih untuk semua para donatur, para urusi kamu majlis salim semuanya, abang-abang, kakak-kakak semuanya. Dan terima kasih kepada kepribadian lu kepada tengku abang daripada kesren yang kan bantu lu melanya. Ni April lu pun nama jalan kecoh demi rumah negeri dengan mudah urusan dengan pagak teruk pada tempat-tempat ajaran
hanya Allah yang bisa membalaskan kebaikan-kebaikan urung ron. Semoga Allah Ta'ala akan membantu kita yang mendung, kebantulung, kebantulung ron untuk mudah kita selesaikan misi dakwah tanya, misi pengajian tanya, misi agama tanya, dan kan tahu apa Allah bu selesai misi ron, misinya segala mati kita bu selesai. Artinya sebelum kamu mati pastikan dirimu dalam Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan pernah mati kecuali dalam Islam. Maka bekerjalah sekuat tenaga, jangan pernah bosan, jangan pernah menyerah. Kepada drone yang berkuahyu menyedron dan lu lumputkan mbak drone malamnya, dan menanti kepada doa-doa lu yang lain yang karena mungkin lu sebut satu persatu ni mbak malamnya yang urung drone yang hubungan dengan lu ketandung mbak urung drone menyeurung drone atau lu ataupun lu mengadu dengan lu. Lagi yang kena calon ku pegak, lagi yang kena dengar buruji hidayah, lagi yang belum pegak, lagi yang belum ancam ataupun lonjuk tindakan, itu bukan permainan tetapi benar. Insyaallah lum tetap lagi tidak akan pernah berubah. Insyaallah. Dan apa yang lum pegahnya kena calon lagi. Yang pertama guru yang majlis berangkat ke boleh menjadi yang na dalam kawannya yang urusan urun-urun langsung ngeluk urusan tanya mandung ngada budi-mudi urusan tanya mandung ngabudi budak grup ngabudu di belakang hati yang ahli-ahli tarikat yang kali takjub menemuan temen jangan kianasi guru-guru kita. Teruslah mengajar apa yang kita bisa, jangan pernah bosan, jangan pernah mengeluh, dan lempegah bahwa urun-urun mandung mak dan ayah abang-abang sekalian tolong membantu riad gorei putra yang diperlei nak mudah urusan. Karena mungkin nunggu bertanya tak buat majlis taklim tapi hanya kita juga majlis taklim. Nyodum no rami itu dungku wati tak lagu. Sebab lo dengar dagum lagi kudan balai tujuh tujuh. Nah, namun dek bilik tu, dek balai tu, guna balai balai, guna bilik bilik mendual heboh. Anak bayar tak kirim mana tim dek di balu. Menyakan bilik awaknya tinggal di sini untuk bantu rame rame. Anak hek tunggu pertimbang ni timnya. Pulau yang kena langgaya, pulau pahaman. Itu maya awalnya dengan bung tanya maju. Artinya sehat dengan bantuan kita yang melalui kita. Ada tak kejuk oleh Allah? Tajuk kawannya, kejuk kita yang tajuk kawannya. Amal kebaikan awaknya akan dibalas oleh Allah Taala di dunia dan akhirat. Lu pribadi kalau lu rasa tanya dan tanya mandung nak rasa bantuan melalui melalui lagi. Semoga mandung kita yang dalam hidayah Allah, mandung tanya dalam pertolongan Allah, mandung tanya dalam maunah Allah, dan mandung tanya pun di sekamah ya Allah, baik di dunia dan di akhirat. Hanya ono bahagian kami lain mote tak pegah belum lebih banyak ataupun tak pegah hal yang lain lelaki yang maha berayudat kadang memang sudah ngisi urun-urun yang hana belum yang hana lirumput sampaikan bah malamnya nyolong lelaki yang maha berayudat karena keadaan tidak menyamankan karena tidak aman untuk bahwa ke lain yang pula ke lain kepada mati-mati adik, abang-abang, para remaja-remaja kecewa-kecewa, gurau yang dia dipegah bahwa malamnya dia bekerja atau bikin yang dipegah tadi dipegah bahwa ke yang lain tetapinya malamnya ditanya acara menguatkan barisan majelis taklim. Sekali lagi terima kasih kepada mantun para pemuda yang tanda kela para yatim dan piatu dan segenap majelis salim dan perangkat desa tumpu kuci, tumpu imum dan mandung para donatur lagi tak pegah gunung semoga bertanya dengan tak kuburnya nari yang Allah depampun dosa adrot depampun dosa unisi yang tak nuwa Allah jumlah donasi pak malamnya untuk pembangunan rumah BNU di kampung Kutablang Ruk Semawi daripada para jamaah yang karena sementara le juta le ritu le puluh dua ribu rupiah jumlah donasi amal penggalangan amal untuk BNU yang akan diprioritaskan untuk pembangunan rumah mu'alaf yang tak pernah guna yang bertempat di daerah Kapia. Bah acara malamnya, acara pengajian di kampung Kutablang Luksnowi sebanyak
le juta, le tu, le plu, 2.000 rupiah yang kata. Nih kejadian dengan sama, nih juga kami diadir, nih kenolak. Tunggir, insya Allah, tanya tak bantu urir yang ban-ban truk dalam kesucian Islam. Allah akan bersuci katanya luar dan dalam menang yang tak tanya lebih-lebih yang tak bantu dia katanya urut yang bantu yang anak ketahu-tahu tanyalah saudara mereka jangan biarkan orang yang membenci kepada kita menawarkan bantuan kepada mereka kenapa? Karena kalau musuh yang memberi musuh itu akan menghasut untuk membenci getanya yang butuh saudara. Semoga mufum hanya ono lebih dan kurang bertuah lagi mah. Usikum menangsi kita Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.